أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب السلام العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, eloklah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berusaha Ustaz Abdul Halim Hafiz bin Salihin, Timbalan Pengarah Cawangan Kualiti Merangkap Pengurusi Pusat Islam Darul Quran. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Zaid bin Megat Azbuddin selaku penceramah bagi program daurah Matan Ummul Barahin kita pada kali ini. Yang dihormati Ustaz Muhammad Fazli bin Ibrahim, Setiausaha Pusat Islam Darul Quran, para asatizah serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berada dalam Islam, iman dan juga ihsan. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah kita pada pagi ini. Nama diberi Megat Muhammad Zaid bin Megat Azmuddin ataupun lebih kita kenal sebagai Imam Mula Megat. Beliau berumur 35 tahun dan lahir pada 19 November 1986. Beliau lahir di Gerik, Perak. Latar belakang pendidikan tertinggi adalah ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan Bahasa Arab Universiti Al-Azhar Mesir. Dan sekarang beliau merupakan Imam Masjid As-Salam Bandar Bukit Sentosa Rawang. Dan beliau merupakan pemegang tauliah JAIS. Jadi tanpa membuang masa, majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz Abdul Halim Hafiz bin Salihin, Timbalan Pengarah Cawangan Kualiti Merangkap Pengurusi Pusat Islam Darul Quran, untuk merasmikan majlis daurah Ummul Barahin kita pada pagi ini. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah, marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dapat kita bersama di dalam program yang penuh arti ini. Dan saya mewakili pengarah Darul Quran Ustaz Muhammad Qori bin Yusuf. Dan meresmikan program pada kali ini. Pada kesempatan ini, saya amat berbesar hati dan mengucapkan tahniah kepada Pusat Islam Darul Quran serta semua ahli jawatankuasa yang terlibat kerana berjaya mengadakan program Tafakuh Kitab Turas Bersijil tahun 2021 pada kali ini. Jadi dan hadirat yang saya hormati sekalian, ilmu turas adalah ilmu yang diwarisi daripada ulama Islam zaman silam yang telah terbukti kehebatan mereka dalam bidang masing-masing yang meliputi ketiga disiplin utama ilmu, khususnya akidah, fiqh dan tasawuf.
Ilmu-ilmu ini dapat dipelajari khususnya melalui tulisan peninggalan ulama-ulama tersohor Nusantara yang ditulis dalam bahasa Melayu Jawi. Kitab-kitab ulama silam yang menjadi warisan turas ini yang setengahnya telah disusun lebih 100 tahun yang lampau telah menjadi benteng yang dapat memastikan umat Islam di negara ini tetap dalam landasan Ahli Sunnah wal Jamaah aliran ataupun fahaman Al-Asy'ariyah biarpun mendapat cabaran dari fahaman-fahaman lain. Pengajian yang dijalankan secara talaki berkitab ini terus mendapat sambutan bahkan semakin menjadi subur akhir-akhir ini. Kesungguhan masyarakat Islam di Malaysia dalam menyemarakkan pengajian turas dapat dilihat dari usaha pelbagai pihak melalui aktiviti masjid, penganjuran daurah dan halaqah pengajian dari semasa ke semasa. Dengan menjemput tuan-tuan guru yang terkenal dari pelbagai negeri dan negara. Dalam Quran juga sesedar awal penubuhannya memang mengambil berat tentang ilmu warisan Islam ini. Pelbagai program telah diatur khususnya melibatkan persatuan pelajar. Antaranya daurah kitab, halaqah tauras, halaqah turas dan rehlah turas ke pondok-pondok pengajian dan juga melalui kelas-kelas pengajian berkitab selepas waktu maghrib. Sehubungan dengan itu, atas semangat tersebut, Darul Quran Merusi Pusat Islam akan mengadakan program tafaqquh kitab turas bersijil ini bagi mengangkat dan memertabatkan ilmu pengajian kitab turas. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, program tafaqquh ini menggariskan beberapa objektif utama, iaitu yang pertama, memberi pendedahan awal dan pengenalan kepada warga Darul Quran dan masyarakat sekitar terhadap kitab turas Jawi dan matan-matan ilmu asas agama yang sering digunakan sebagai bahan pengajian di pondok-pondok dan kelas pengajian di masjid-masjid. Kedua, memberi panduan asas dalam membaca dan memahami kitab turas sebagai persiapan menjadi ilmuwan Islam yang diperlukan oleh masyarakat. Ketiga, menyediakan barisan pelapis masa hadapan yang benar-benar menguasai akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, fahaman Al-Asy'ariyah. Keempat, mengukuhkan penguasaan penuntut ilmu dengan ilmu-ilmu alat bahasa Arab seperti nahwu, sharh, balaghah dan mantik yang menjadi asas kepada seorang ilmuwan Islam pada masa hadapan. Justru bagi mencapai maksud serta objektif tersebut, maka program ini akan dilaksanakan sebagaimana berikut. Pertama, program ini akan dilaksanakan sebanyak 10 siri kuliah pada setiap hujung minggu bermula 13 Februari 2021 iaitu pada hari ini sehinggalah 14 Mac 2021. Walaupun program tafaqquh ini adalah tertakluk pada pindaan dan keperluan dari semasa ke semasa. Kedua, program tafaqquh ini akan menggunakan kitab turas matan Ummul Barahin. Empat, tenaga pengajar bagi kitab ini ialah telah dimaklumkan oleh saudara pengurusi tadi iaitu Al-Fadhil Imam Muda Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin yang juga merupakan seorang pensyarah di Darul Quran ini. Yang keempat, peserta yang terlibat adalah seramai 50 orang yang setakat inilah, ya, terdiri daripada kalangan pelajar dan pensyarah Darul Quran. Walaupun program ini juga akan disiarkan secara langsung untuk tatapan umum melalui Facebook, laman resmi Pusat Islam Darul Quran dan juga Darul Quran Jakim. Semoga peserta, harapan saya, dapat memberikan sepenuh komitmen sepanjang 10 siri kuliah yang dijalankan ini, khususnya mendapat manfaat barakah daripada ilmu yang disampaikan. Sebagai penutup,
saya sekali lagi mewakili Tuan Pengarah Al-Quran merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada Pusat Islam atas penganjuran program yang cukup bermakna ini. Semoga program Sumpama ini dapat lagi diteruskan pada masa-masa akan datang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan program Tafakur Kitab Turas Bersijil bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Halim Hafiz bin Salihin, Timbalan Pengarah Cawangan Kualiti Merangkap Pengerusi Pusat Islam Darul Quran atas ucapan peresmian sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan dan peresmian majlis program Tafakuh Kitab Turas Bersijil pada kali ini, maka berakhirlah majlis peresmian kita pada pagi ini. Seterusnya, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Imam Muda Megat untuk meneruskan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay, wa antal akhiru falaysa ba'daka shay, wa antal zahiru falaysa fawqaka shay, wa antal batinu falaysa dunaka shay. La ilaha illallahu al-halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه أمين اللهم أمين. أما بعد مكاسيه diucapkan kepada saudara pengurusi majlis yang dihormati, lagi dikasihi, berbahagia Fadil Ustaz Tuan Haji Abdul Halim Hafiz bin Salihin, Timbalan Pengarah Cawangan Kualiti Merangkap Pengurusi Pusat Islam Darul Quran JAKIM, berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Fazli selaku setiausaha Pusat Islam, dan seterusnya Ahbabuna Fillah, para pelajar, peserta daurah dan semualah yang mengikuti program kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan kita berada pada satu Rejab, bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh pihak Pusat Islam Darul Quran JAKIM ini dipermudahkan dan diterima Allah SWT. Lebih-lebih lagi kita membincangkan ilmu yang paling penting di dalam ilmu syariat, iaitulah ilmu berkaitan dengan tauhid ataupun akidah yang menjadi asas kepada pegangan kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Jadi insyaAllah sebelum kita pergi kepada bacaan kitab Ummul Barahin, marilah terlebih dahulu kita meneliti perkara yang paling asas dalam setiap ilmu, iaitu kita nak kena tahu dulu dia punya mabadi ya, ataupun prinsip ilmu yang kita bincangkan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan doa dan harapan Allah SWT memberi kepada kita hati yang terang, akal yang apa nama, yang waras, yang cerdas. Kerana ilmu tauhid ni yang kita akan bincangkan melalui kitab Matan Ummul Barahin ini termasuk daripada kategori ilmu tauhid yang dibicarakan daripada disiplin ilmu ilmu kalam. Jadi orang nak mengaji ilmu tauhid kaedah ini, dia mesti kena dalam keadaan otaknya cerdas. Kerana ada istilah-istilah tu kita perlu faham dengan
perlu kepada nazar, perlu kepada penelitian untuk mencapai kepada maksudnya dan matlamatnya, insyaAllah. Jadi mari kita lihat dulu mabadi ataupun prinsip-prinsip yang telah pun disebutkan oleh para alim ulama berkenaan dengan ilmu yang kita bincangkan ini, iaitu ilmu tauhid. Di dalam nazam ataupun dalam qaul ulama menyebutkan, inna mabadi'a kulli fannin ashrah al-hadd wal-mawdu'u thumma al-thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal-wadi'a wal-ismu l-istimdadu hukmu al-shari'a masailu wal-ba'du bil-ba'du iktafa wa man dara jami'a haza al-sharafa. Yang bermaksud, inna mabadi'a kulli fannin ashrah. Sesungguhnya prinsip dasar bagi setiap bidang ilmu itu ada 10. Jadi kalau kita nak mengaji ilmu apa-apa pun, khususnya dalam ilmu-ilmu syariat ni lah, ya, sama ada tauhidnya, fiqahnya, apa hadisnya, semua, ya, maka kita hendaklah mengetahui dulu secara apa panggil, sepintas lalu apakah kandungan yang terdapat dalam ilmu yang kita bicarakan itu, prinsip-prinsipnya. Maka diletakkan 10 perkara atau 10 mabadi untuk memperkenalkan sesuatu ilmu itu. Yang kalau kita boleh faham mabadi ini, prinsip-prinsip ini, maka mudahlah untuk kita mendalami satu-satu bidang ilmu. Bagi kita tak boleh terus terjun, contohnya nak mengaji ilmu tauhid, terus kita nak terjun tak tahu apa dia ilmu tauhid ni sebenarnya, dibincangkan tentang apa, nanti kita akan jadi pening, akan jadi keliru. Baik, sesungguhnya mabadi setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu wal-mawdu'u thumma thamarah. Al-haddu itu maksudnya ta'rif, pengenalan, definisi ilmu tauhid, apakah definisinya. Maka disebutkan bahawa ta'rif ilmu tauhid ini ialah ilmu yang kita pelajari untuk mengenal apakah perkara yang wajib bagi Allah, yang mustahil ke atasnya dan yang harus, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan nubuwah, kenabian, kerasulan, apa yang wajib bagi setiap rasul, apa yang mustahil ke atas mereka dan apa yang harus bagi mereka, dan juga perkara-perkara yang ghaibiyah, umur al-ghaibiyah, contoh macam malaikat, ruh, apa nama, alam kubur, ya, sirat, dibangkitkan di mahsyar dan seterusnya lah, kabar yang ghaibiyah. Jadi ilmu yang pertama ta'rif, ya, definisi ilmu tauhid. Baik, itu disebutkan sebagai al-haddu. Kemudian al-mawdu'. Mawdu' ni ialah apa? Apa yang dibicarakan. Mawdu' dalam ilmu tauhid ini ialah berbincang tentang apa? Kita akan membincangkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu daripada sudut seperti mana yang saya sebutkan tadi, apa yang wajib bagi Allah. Maksudnya wajib kepada kita sebagai mukallaf ini untuk beriktiqad pada Allah Ta'ala, untuk kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa yang mustahil serta apa yang harus baginya. Kemudian zat para rasul juga daripada segi apa-apa yang wajib, apa yang mustahil dan apa yang harus, dan perkara-perkara yang mungkin serta perkara-perkara yang sam'iyat. Ini perkara yang datang nas-nas Al-Quran dan hadis yang berupa perkara yang kita tak dapat lihat, ya. Itu maudhu'. Thumma thamarah, dan kemudian thamarah. Apakah buahnya? Apakah hasilnya? Bagi orang yang mempelajari ilmu tauhid, apakah hasil yang dia dapat? Maka hasilnya ialah dapat mengenal dan mengetahui
kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil-dalil yang qat'i serta mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat, yakni keberuntungan yang kekal abadi. Kerana seorang yang beriman dengan hakikat keimanan, maknanya mengenal kepada Allah dengan sebenar-benar kenal, bukan sekadar dia muqallid. Nanti kita akan bincangkan bagaimana iman muqallid dengan iman orang yang mukmin yang mengenal kepada Allah dengan ilmu. Orang yang beriman kepada Allah dengan ilmunya, maka dia akan selamat, ya, akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya. Maknanya penting kita kena mengajar ilmu tauhid ni, kenapa? Kerana mengeluarkan kita daripada kelompok orang-orang yang muqallid, orang-orang yang hanya beriman, percaya secara membuta tuli, mengikut sahaja, dia ikut je, dia tidak tahu dalil. Sebab ulama khilaf dalam menyatakan bagaimanakah iman seorang muqallid itu, adakah dapat menyelamatkan dia di akhirat esok, adakah memadai untuknya ataupun tidak. Ya. Pendapat yang masyhur ialah orang yang muqallid ini dikira berdosa. Kerana dia tidak berusaha untuk nak mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan muqallid ni sangat ramai pada zaman kita sekarang ni. Kerana tak ramai orang yang cenderung untuk mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu akidah seperti mana zaman dahulu para ulama, ya, salafus soleh, mereka tekankan ilmu akidah terlebih dahulu sebelum terjun ke cabang ilmu yang lain. Baik. Dan kemudian yang keempat ialah fadluhu, apakah kelebihannya, kelebihan bagi orang yang mengaji ilmu tauhid, ya, bahawa ilmu ini adalah semulia-mulia ilmu. Kelebihan keutamaan ilmu tauhid ni ialah apa? Afdalul ulum, seafdal-afdal bidang ilmu. Kerana apa? Kerana keadaannya yang berhubung dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang tentang apa? Kita bincang tentang Allah, sifat Allah. Apa yang wajib, apa yang mustahil dan apa yang harus. Maka tajuk itu, tajuk perbincangan di dalam ilmu tersebut menentukan nilai ketinggian sesuatu ilmu. Kalau kita bincang, contoh kita mengaji ilmu tajwid, pentingnya ilmu tajwid sebab apa? Sebab dia berkhidmat kepada Al-Quran, supaya kita ni boleh memelihara lisan kita daripada tersalah dalam membaca Al-Quran. Maka tajwid itu menjadi ilmu yang mulia berbanding ilmu lain sebab apa? Kaitannya, hubungannya dengan Al-Quran, kalamullah, dari sudut pembacaannya. Manakala ilmu tauhid ni, maka lebih afdal lagi. Kenapa? Kerana dengan ilmu inilah kita dapat mengenal kepada Allah Ta'ala, pencipta kita. Dan kenal kepada Allah itu adalah maksud dan tujuan daripada kehidupan kita ni. Mana kalau orang tu hidup dan dia berjaya menggunakan umur dia, keupayaan dia, kudrat dia, untuk dia mengenal kepada Allah, mengaji, belajar, kenal kepada Allah, maka dia telah berjaya mencapai maksud hidupnya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun, untuk menyembah aku. Kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang disebut sebagai Hibrul Ummah, tinta ataupun dakwat bagi umat ini, menggambarkan dalamnya ataupun begitu tinggi kefahamannya dalam bidang agama. Kata Sayyidina Ibn Abbas, ayat tadi illa liya'budun maksudnya apa? Ay liya'rifun, liya'rifuni. Aku tidak ciptakan kamu, tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Untuk mengenal kepada Allah. Mana kalau kita tidak mengaji ilmu tauhid, kan dalam ilmu ni ada disiplin-disiplinnya. Kalau kita tak mengaji ilmu tauhid dan kita tak berjaya untuk mengenal kepada Allah Ta'ala dengan cara berfikir, maknanya kita ni orang yang tidak mencapai maksud tujuan dalam kehidupan dia. Mungkin umurnya dia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, meninggal, kembali kepada Allah dalam keadaan dia tak mencapai maksud tujuan hidup dia. Maka dia akan di akhirat esok akan sengsara lah.
Jadi kemuliaan ilmu ini ialah kerana ia berhubung dengan apa? Membicarakan tentang zat Allah SWT dan sifat-sifatnya. Begitu juga dengan zat para Rasul dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seterusnya yang kelima, wa nisbatun. Nisbah ataupun hubungan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahawasanya ilmu ini, yakni ilmu akidah ini adalah pokok pangkal, dasar ataupun asas kepada segala ilmu agama yang lain. Dan apa yang selain daripada ilmu akidah ini adalah merupakan cabang daripadanya. Pada semua ilmu yang kita pelajari tadi, sama ada fiqahnya, hadisnya, apa nama tafsirnya, ilmu-ilmu bahasa contohnya, semua tu adalah untuk nak berkhidmat kepada ilmu akidah. Tujuannya nak kenal kepada Allah. Kalau ilmu akidah tu mengenal kepada Allah dengan dalil. Kalau ilmu fiqah tu, kita mengenal kepada Allah dengan apa? Dengan cara mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya. Disebut sebagai ilmu fiqah tu sebagai ilmu halal dan haram. Kita nak tahu satu perkara tu halal untuk kita laksanakan, dan nak tahu sesuatu itu haram untuk kita tinggalkan. Begitu juga ilmu tasawuf contohnya, adalah ilmu untuk apa? Untuk menjaga hubungan. Setelah kita kenal tadi dengan ilmu tauhid, kenal Allah, nak menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan makhluk tu, dia perlu kepada ilmu tasawuf. Tapi semua ilmu tu akhirnya kembali kepada ilmu tauhid. Kembali kepada ilmu tauhid. Itu nisbah ataupun hubungan ilmu tauhid ini ataupun ilmu akidah ni dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan kemudian yang keenam, al-wal-wadi'. Wal-wadi'u, siapakah dia orang yang menjadi pelopor ataupun yang menyusun ilmu ini, ilmu akidah ni? Wadi' bagi ilmu akidah yang kita pelajari ini ialah al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ialah ulama besar pada kurun yang ke apa, kurun yang kedua, manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi pada kurun yang ketiga. Ya, al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari adalah merupakan cucu cicit kepada sahabat Nabi yang mulia, itu Abu Musa Al-Ash'ari. Sebab itu diletakkan nisbah dia tu, Abu Hasan Al-Ash'ari. Lahir pada tahun 260 Hijrah, 260 Hijrah di Basrah. Jadi ulama-ulama ini makinlah golongan-golongan salaf yang terdahulu. Maknanya ilmu ini telah disusun sekian lama. Tapi bukanlah bermaksud mereka ni orang yang maksudnya orang yang mereka ilmu ni, bukan mereka, kerana asasnya ilmu tauhid ini memang dibawa di dalam risalah Nabi Muhammad SAW, para sahabat memahaminya, para tabi'in memahaminya. Cuma bukan dalam bentuk satu disiplin ilmu yang tersusun. Kerana semua ilmu fiqah, ya, ilmu hadis, ilmu tafsir, semua ni memang ada sejak pada zaman Nabi. Rasulullah SAW datang dengan wahyu tu membawa semua ilmu tadi. Tapi tidak dalam bentuk satu-satu apa disiplin ilmu yang disusun. Jadi ilmu tauhid ini kembali kepada apa? Orang yang memulakan penyusunan ilmu tauhid ini, dia buat tajuk-tajuk, buat bab dia, buat perbincangan dia, perbahasannya, maka ia adalah al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nanti akan dapat memahami apa perbincangan apa yang disebutkan oleh para a'immah ini. Dan seterusnya ialah walismu. Ismu mana nama bagi ilmu ini, dinamakan ia sebagai ilmu tauhid. Kenapa? Kerana pembahasan dalam ilmu ini membincangkan tentang apa? Tauhid. Tauhid kepada Allah Ta'ala. Mengesakan Allah Ta'ala. Tauhid. Daripada perkataan wahada. Yuwahidu tauhidan. Ilmu tauhid. Ada juga disebut sebagai ilmu aqidah.
dan juga disebut sebagai ilmu akidah. Kenapa? Kerana merujuk kepada ilmu-ilmu, disiplin ilmu ini adalah merupakan simpulan-simpulan kepada akidah kita, pegangan kita. Dinamakan sebagai ilmu akidah. Dan juga dinamakan sebagai ilmu usuluddin. Usuluddin. Usul, asas. Ad-din, mana agama. Asas agama, usuluddin. Dan juga al-imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu menamakan ilmu tauhid ini sebagai apa? Al-fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Mana fiqh yang terutama, terbesar. Fiqh yang kita mengaji tentang halal haram. Apa semua bab apa ibadat, apa muamalat, munakahat, jenayat semua tu, itu dipanggil fiqhul al-fiqhul asghar. Fiqh yang kecil. Manakala ilmu tauhid ini adalah fiqhul akbar. Sebab apa? Keutamaannya. Dan yang seterusnya, al-istimdad. Istimdad ni mana tempat pengambilan ilmu ni, mana sumbernya? Sumber pengambilan ilmu tauhid ni daripada mana? Iaitulah daripada dalil-dalil naqli, yakni daripada Al-Quran dan Hadis, dan juga dalil-dalil akli. Dalil-dalil akli yang perlu kepada kita menilik, kena berfikir. Kedua-duanya itu saling lengkap melengkapi, dalil naqli dan dalil akli. Dan yang kesembilan, hukum syari', hukum syari'. Apakah hukum syarak pada mempelajari ilmu tauhid ini? Dan orang yang contoh dia tak nak mengaji ilmu tauhid, nak mengaji ilmu lain, boleh ke? Dalam erti kata mengaji asas ilmu tauhid, bukanlah mengaji tu sampai jadi mutakallim, ulama-ulama kalam, bukan sampai tahap macam tu. Ya. Maksudnya mengaji pada peringkat yang asas. Contoh macam kitab yang kita belajar ni, Umul Barahin, dikira sebagai dikira sebagai asas kitab yang menerangkan asas keimanan seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka hukumnya adalah fardu ain, wajib atas setiap mukallaf. Ya. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan yang ke-10, yang terakhir yang ke-10 ialah masail. Masail, apakah yang dibahaskan di dalam ilmu ini? Iaitulah segala perkara yang membahaskan tentang yang wajib dan yang mustahil serta yang harus pada zat Allah SWT dan pada sekian Rasul. Itu ialah permasalahan atau perbincangan yang ada di dalam ilmu tauhid. Maka 10 perkara tadi itu, yang pertama al-had, ta'rif. Yang kedua al-maudu', ya, maudu'. Yang ketiga thamarah, hasil atau buah daripada ilmu. Yang keempat fadl, kelebihan dan keutamaan. Yang kelima nisbah, hubungan dengan ilmu yang lain. Yang keenam wadi', siapakah pengasas atau pelopor kepada ilmu ini. Yang ketujuh nama bagi ilmu ini. Yang kelapan sumber pengambilan ilmu ini. Yang ke-9 hukum syarak pada menuntut ilmu akidah ini. Dan yang ke-10 masail. Jadi 10 kalau itu disebut sebagai apa? Mabadi ilmu, mabadi ul ilmi ataupun muqaddimatul ilmi, muqaddimah pada setiap ilmu. Boleh insyaAllah, eh? Baik. Seterusnya kita nak, sebelum kita pergi pada kitab kita Umul Barahin, maka saya nak berkongsikan kenapa kita menekankan kepentingan mengaji ilmu tauhid ini, khususnya peserta-peserta kita ini ialah daripada kalangan pelajar-pelajar di Darul Quran Jakim, tempat yang melahirkan para huffaz Al-Quran, ahli Al-Quran. Bukan sekadar orang yang mengaji agama, bahkan orang yang menghafal, yang khidmat kepada Al-Quran. Kerana disebutkan bahawasanya kaedah pengajian ilmu yang sebenar, ilmu Al-Quran, kita nak mengajar ilmu Quran, ialah seperti mana yang dipelajari oleh golongan Salafus Salih, ulama-ulama yang terdahulu.
Macam mana mereka mempelajari ilmu? Mereka mengaji tauhid dulu sebelum mereka mengaji Al-Quran. Maksudnya belajar tauhid dulu sebelum belajar Al-Quran. Mungkin saya boleh kongsikan apa namanya apa satu hadis yang disebutkan oleh ataupun asar yang disebutkan oleh sahabat Nabi yang mulia, iaitu Sayyidina Junduk radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya daripada Sayyidina Junduk bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Katanya kami, yani Sayyidina Junduk berkata, kami ini dahulunya bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan kami ketika itu fityanun hazawirah ni maknanya apa? Pemuda-pemuda yang hazawirah ni mana budak-budak yang sudah mula ada kekuatan. Dia dah mula nak jadi dewasa sebelum dia nak akil baligh. Contoh macam tingkatan umur berapa? Umur 10 tahun, 11 tahun dia dah boleh berfikir dengan sendiri. Ketika usia macam tu, sahabat-sahabat ni pada zaman Nabi SAW, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kami terlebih dahulu mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Belajar iman dulu, kenal kepada Allah dulu, ya. Hakikat macam mana zat Allah, sifat-sifat Allah, ya. Kenal dulu baru belajar Al-Quran. Summa ta'allamna Al-Quran. Selepas belajar iman baru kami belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Maka bila dah diletakkan asas akidah iman dan kemuliaan kita menuntut ilmu Al-Quran, maka setiap kali Al-Quran itu kita baca, kita teliti, akan menambahkan keimanan kita. Pada hari ini banyak orang yang fokus kepada ilmu-ilmu yang cabang. Cabang tu maksudnya apa? Fokus kepada ilmu apa, fiqah saja, sedangkan ilmu akidahnya tidak selesai di peringkat yang asas. Hafal Al-Quran contohnya, dah khatam dah 30 juzuk, hafal Quran lancar, masyi, tapi asas ilmu akidah tidak dikuasai. Asas ni macam mana? Contohnya untuk nak mengeluarkan kita daripada kelompok orang-orang yang muqallid, yang mengikut membuta tudi, kita mesti kenal kepada Allah dengan dalil, mana dengan dalil yang ijmali, dalil yang umum. Tak boleh ikut membuta tudi. Mesti kita, kalau kita katakan Allah Ta'ala tu ada, wajib bagi kita beriktikad bahawa sebenarnya Allah Ta'ala tu ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Maka sekurang-kurangnya seseorang tu dikira beriman, ya, ialah dia mengenal Allah dengan dalil yang umum. Contoh dia katakan, bukti bahawa Allah Ta'ala tu ada ialah apa? Alam semesta ini. Saya, ya, tuan-tuan, apa nama para pelajar, ni bumi, alam semesta ni semua ni adalah menjadi dalil wujudnya Allah Ta'ala. Kerana kalau apa, mana mungkin adanya sesuatu perkara dengan sendiri melainkan dia kena ada yang menciptakan dia. Kerana kita ni adalah perkara-perkara yang baru, ya, yang sifatnya sifat perkara yang baru, kena ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu dia tak boleh ada sifat yang baru. Kerana kalau dia pun ada sifat yang sama dengan kita, dia juga memerlukan kepada pencipta yang lain, maka mustahil, ya. Oleh yang demikian, maka wajiblah kita beriktikad Allah Ta'ala itu apa namanya, bersifat dengan sifat wujud, ada. Itu dikira sebagai dalil umum lah, dalil umum, tidak pergi kepada perbincangan pendetailan. Dan ini satu perkara lagi untuk kita tekankan khususnya bagi kita lah pelajar-pelajar di Darul Quran. Mudah-mudahan kita semua ni jadi nanti bila kita dah selesai tamat belajar, kita sambung pengajian lagi ataupun kita khidmat kepada masyarakat, kita bawa Al-Quran ni kepada masyarakat dengan package. Bukan Al-Quran yang dihafal sahaja, tapi Al-Quran yang disertai dengan apa?
dengan mengenal kepada kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nak ajak orang kepada agama ni, kena kena kenalkan dulu kepada siapakah yang syari', siapakah yang mencipta syariat ini. Ya. Okay. Disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, laqad 'ishna burhatan min dahrina wa inna ahdathana yu'tal imana qabla al-Qur'an. Kemudian apa tu? Wa tanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayata'allamu halalaha wa haramaha wa ma yanbaghi an yuqafa 'indahu fiha kama ta'lamuna antumul Qur'an. Thumma qala laqad ra'aytu rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'ana fayaqra'u ma bayna fatihatihi ila khatimatihi ma yadri ma amruhu wala zajiruhu wala ma yanbaghi an yuqafa 'indahu minhu yanthuruhu nathrad daqal nathrad daqal. Baik, maksud dia apa? Laqad aishna, ya, sesungguhnya kami telah hidup burhatan. Burhatan ni maksudnya satu masa lah, fatratun minaz zaman, satu fatrah, satu tempoh masa, min dahrina, daripada masa kami, mana zaman kami, zaman para sahabat. Wa inna ahdathana, dan sesungguhnya orang yang baru dewasa, berhadas. Ahdathana maknanya apa? Orang yang dah dewasa sebelum dia nak meningkat kepada ilmu baligh, yuqtal iman qabla al-Quran, maka diajarkan kepada dia iman sebelum al-Quran. Ya, sedangkan surah-surah al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pada masa itu mereka belajar iman dengan Rasulullah, belajar akidah, dan ketika itu al-Quran ni wahyu sedang turun. Dan sahabat-sahabat tadi mempelajari hukum hakamnya, halal dan haramnya, dan apa yang patut kita laksanakan. Wa ma yanbaghi an yuqafa 'indahu, maksudnya apakah hak-hak yang perlu kita tunaikan kepada al-Quran tersebut. Ya. Mana zaman dulu cara belajar al-Quran ialah diawali ataupun didahulukan dengan belajar iman. Summa qal, dan katanya laqad ra'aytu rijalan, mana ni pada zaman selepas pada zaman sahabat. Selepas pada zaman sahabat. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, laqad ra'aytu rijalan, aku telah melihat pemuda-pemuda, yu'ta ahaduhum al-Quran, dia didatangkan dengan al-Quran dan dia baca start daripada al-Fatihah sampailah khatam, dalam padahal dia tidak mengetahui, tak tahu apakah perintah-perintah al-Quran, apakah larangan-larangan al-Quran, dan apa yang patut dia laksanakan tentang hak-hak al-Quran tadi. Maka dia membaca al-Quran tanpa didasari dengan iman itu seperti apa? Yang suruhu nasran daqal, seperti mana kita meniup apa namanya, daqal ni maknanya biji, biji-biji kurma, bukan biji kurma, benih-benih kurma tu dia tiup macam tu je, mana bertebaran macam habuk. Maknanya dia baca al-Quran tapi al-Quran tu tidak memberi kesan kepada dia, sebab apa? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak didahului dengan tauhid, dengan akidah. Jadi penting. Jadi kita azamlah insya-Allah. Kita ni bukan baru nak mula mengaji Quran, kita dah hafal Quran dah kan, ataupun sedang menghafal Quran. Sebab tu kita nak kena mantapkan. Dan saya percaya pelajar-pelajar kita semua ni mereka dah belajar dah ilmu tauhid pada zaman sekolah dulu. Cuma kadang-kadang kita belajar kalau ikut silibus di sekolah tu dia tidaklah begitu lengkap. Sebab tu tak boleh kita berpada dengan yang itu saja. Kena mengaji lagi, mengaji lagi. Kerana kitab-kitab tauhid ni bukan kata macam seumpama Ummul Barahin ni saja. Kan? Mula daripada kitab yang asas, naik kepada peringkat yang pertengahan, sampailah peringkat orang yang mulim, orang yang mahir dengan ilmu tauhid, kitab-kitab yang besar-besar. Ha? Contoh macam kitab-kitab syarah kepada Jawharatul Tauhid, ya? Hasyiah kepada syarah tersebut. Ya? Jadi kita, daurah kita ni insyaAllah kita bincang matan Ummul Barahin. Jadi kita ambil
secara asas dulu. Baik. Boleh ke setakat tu? Sebelum tu Anan ni cakap panjang tapi lupa nak tanya. Suara ni jelas ke? Kalau jelas minta tolong. Jelas kan? Jelas. Khair. Jadi sebelum kita masuk pula kepada Matan Ummul Barahin, jom kita kenal dulu sepintas lalu siapakah dia pengarang kitab Matan Ummul Barahin ataupun disebut sebagai Matan As-Sura As-Sanusi As-Sura. Baik. Kalau kalau sahabat-sahabat ada kitab ataupun panduan yang di yang disediakan yang PDF tu, boleh buka, boleh tengok. Kalau kalau tak ada, nanti kita akan bekalkan insya-Allah. Baik. Siapakah dia Imam As-Sanusi? Beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib Al-Hasani As-Sanusi At-Tilimsani, iaitu Abu Abdullah, ni adalah kunyah beliau, Abu Abdullah kunyah, dan kemudian nama beliau Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib Al-Hasani, rujuk kepada nasab beliau sampai kepada cucu Nabi SAW iaitu Sayyidina Hasan. Dan As-Sanusi nisbah kepada kabilahnya iaitu kabilah Sanus, dan At-Tilimsani nisbah kepada tempat lahirnya iaitu daripada Tilimsani. Daerah Barabirah At-Tilimsan. Wa huwa min masyayikh al-qarn at-tasi' al-hijri. Dia adalah termasuk daripada kalangan alim ulama pada kurun yang ke-9 Hijrah. Faqad wulida ba'da sanat ba'da sanati 830, lahir pada tahun yang ke-830 Hijriah. Wa tuwfiya dan meninggal dunia di Tilimsan pada hari Ahad, Yaumul Ahad, 18 Jamadil Akhir, tahun 895 Hijriah, tahun 895 Hijrah. Maknanya dah 500 tahun lebih kurang ataupun 400 lebih meninggalkan kita. Nah, itu sedikit berkenaan dengan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi Imam As-Sanusi ini ialah antara hero lah ataupun rijal dalam ilmu akidah ni. Kerana apa? Di samping dia alim dalam ilmu-ilmu yang lain, dia mempunyai karangan-karangan yang menjadi rujukan dalam ilmu akidah, bermula daripada Muqaddimat As-Sanusiyah, Muqaddimat As-Sanusiyah, kemudian Matan Sanusi tu dia ada 3 level. Ada yang paling bawah, Muqaddimat, dan ada yang pertengahan, Al-Wusta, dan ada Al-Kubra. Dan kitab Matan Sanusi ni diterjemahkan ataupun disyarahkan oleh sekian ramai daripada kalangan alim ulama. Ini menunjukkan penerimaan kitab ini, kerana ulama-ulama yang datang selepas daripada dia telah mensyarahkan kitab beliau. Beliau sendiri pun ada syarah pada kitab ini, matan ini. Imam Sanusi sendiri pun ada mensyarahkannya, dan anak murid yang datang selepas daripada beliau mensyarahkan lagi. Sehinggalah ulama-ulama pada zaman kita. Kenapa? Kerana masing-masing nak berkhidmat kepada kitab ini, kitab Matan Sanusi ini. Kenapa? Kerana keberkesanannya, kerana keberkatannya. Okey, baik. Kemudian anak murid beliau, iaitu Al-Imam Al-Milani, dia mensifatkan Imam As-Sanusi ini dengan katanya As-Syaikhul Imam. Imam As-Sanusi inilah Syaikh dan Imam, gelaran-gelaran Syekh ni macam kita panggil kawan-kawan kita panggil Syekh, Syekh, itu panggilan kita biasalah, bukanlah satu title
bukan title kan, Syekh, Syekh kita panggil Syekh. Tapi Syekh yang sebenar-benar yang disebut gelaran pada setengah-setengah alim ulama, ya. Syekh ini ialah pergelaran menunjukkan hebatnya dia dalam bidang-bidang ilmu yang dia tekuni, sehingga ulama menggelarnya Syekh. Syekh besarnya dia, tuanya dia pada ilmu tersebut. Tua bukan dari segi usia, tua maksudnya kematangan dia. Macam Imam Syafi'i, orang panggil Syekh, umur 18 tahun dah bagi fatwa, maka dia panggil sebagai Syekh. Bukan dia yang memanggil dirinya Syekh, panggil saya Syekh, eh. Hari ni Syekh nak baca kitab ni, ha, pakat dengar. Bukan dia panggil diri dia Syekh. Ulama-ulama yang memanggilnya sebagai Syekh, menggelarnya Al-Imam. Mana orang yang mempunyai pengikut. Kita ni adalah orang yang mengikut kepada mereka, guru-guru kita, para para imam. Hamilun, hamilu liwa'i syari'atil Islam, yang yang membawa panji-panji syariat Islam. Az-zahidun 'abidun nasik, seorang yang zuhud, yang kuat beribadat. Al-waliyyu salih al-wari', seorang wali yang salih lagi wara'. An-nasihul qutub, an-nasihu, seorang yang sering memberi nasihat, memberi pengajaran. Al-qutub al-arif, kita sebut sebagai apa? Al-qutub ni maknanya wali yang wali qutub, dan juga seorang yang arif, arif billah, yang mengenal kepada Allah Ta'ala. Al-ghawth al-mukashif, al-ghawth, ghawth maksudnya apa? Ghawth, ghiyath, pertolongan daripada Allah, bantuan daripada Allah. Berkatnya ilmu apa ulama ini, sehingga di mana-mana dia berada menjadi berkat. Ilmunya itu diguna sampai akhir zaman, berkat. Al-mukashif, yang dengan ilmunya itu membuka hijab daripada kalangan kita ini, sehingga dapat mengenal kepada Allah Ta'ala. Imamul tariqah, imamul tariqah, pemimpin kepada tariqah. Al-jami'u baina syari'ati wal haqiqah, ulama yang mengumpulkan, menggabungkan di antara syariat dengan hakikat. Dan ulama yang lain seperti Ibnu Asakir, dan juga apa, menggelar kepadanya dengan Syekhu, Asy-Syekhul Imam, wa bisyaikhil wali. Dan disebutkan wa kana min akabiril awliya, dan Imam Sanusi itu adalah termasuk dalam kalangan wali-wali Allah yang besar, kibarul awliya. Wa a'lamun ulama, wa a'lamin ulama, dan sealim-alim daripada kalangan ulama. Wa ta'alifuhu tadullu ala tahqiqihi wa ghazarati ilmihi, dan karangan-karangan beliau itu menunjukkan, menjadi bukti bahawa sungguh tahqiqnya, benarnya ilmunya itu, mantapnya ilmunya dan dalamnya kefahamannya. Wa aqaiduhu al-khams wa shuruha wa shuruhatiha min afdali ma ulifa fil Islam, dan kitab-kitab akidah yang dikarang oleh Imam Sanusi ini, sama ada Muqaddimat As-Sanusiyah sehinggalah kepada yang tertinggi, lima kitabnya itu dan syarah-syarahnya itu adalah termasuk daripada seafdal-afdal kitab yang dikarang dalam Islam. Banyaklah gelaran-gelaran yang disebutkan oleh para alim ulama tentang kehebatan Imam As-Sanusi ini. Wa min tajalliyati i'radihi 'anil dunya wa iqbalihi 'ala al-akhirah, dan di antara hal yang jelas yang menunjukkan betapa Imam Sanusi ini seorang yang zahid, yang zuhud, yang dia tidak berpaling kepada dunia ini, dan hanya menuju ataupun menghadap kepada akhirat. Anna ba'dha muluki waqtihi 'arada 'alaihi syai'an min ad-dunya, pada zaman beliau pemerintah-pemerintah, khalifah, raja-raja telah memberi tawaran kepada dia dengan habuan dunia, mana nak bagi apa-apa, contoh nak bagi jawatan, nak bagi imbuhan. Dan faraddahu, maka dia menolak. Wa qala lahu, dan dia berkata, amma niyyatuka fallahu yujazika 'alayha khaira. Dia kata apa, adapun tuan nak bagi kepada saya pangkat, nak bagi saya harta, niat baik tuan itu
maka Allah Ta'ala telah membalasnya dengan kebaikan. Kamu niat nak bagi tu, Allah Ta'ala balas dengan kebaikan. Wa amma ana, adapun saya, fa akhafu an tafidha alayya buhurul akhirah, maka aku bimbang, aku takut, ya, an tafidha alayya buhurul akhirah, akan melimpah ke atas aku lautan-lautan akhirat. Fa aradtu an tajidani khafifan min ad-dunya la'allani aqta'uha bi khaffatin. Maka aku nak aku berkeinginan untuk apa? Untuk mengambil sedikit sahaja daripada hal-hal keduniaan ini, ya. Mudah-mudahan aku dapat memotongnya. Maksud memotong apa? Memotong dunia tadi itu dengan apa? Bi khiffah, dengan mengambil sedikit yang sedikit. Baik. Dan seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu aqidah ni dia ada tiga peringkat. Ilmu aqidah ni ada tiga peringkat. Yang pertama, kita belajar aqidah dengan dalil-dalil yang naqli. Contoh macam kita baca Al-Quran, ayat qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, contohnya. Tanpa kita pergi kepada ilmu nazar, tanpa kita pergi kepada ilmu penelitian seperti mana yang disusun oleh ulama-ulama kalam. Jadi peringkat yang asas, kita ni macam kita ni orang yang dah beriman dengan keturunan. Kita ni Islam, kita ni dengan keturunan. Jadi kita baca Al-Quran dan kita fahami makna Al-Quran yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah, keesaan Allah, kewujudan Allah. Maka itu level yang paling asas, yang paling bawah sekali. Dan kita menggunakan akal kita ni untuk mengenal kepada Allah dengan jalan apa? Dengan jalan dalil-dalil yang umum. Macam yang saya sebutkan tadi, contoh macam orang yang berdalil dengan adanya alam ini, menunjukkan adanya Tuhan, contoh macam tu. Tanpa dia pergi kepada pendetailan. Kalau kita baca contoh macam kita, apa, Allahumma salli ala Muhammad, Safinatun Najah contohnya. Yang ada ilmu tauhid sikit di awalnya, dan kemudian ada kitab bab fiqh ibadat. Disebutkan apa? Sifat-sifat Allah dan dalil-dalil bagi setiap sifat itu. Apa dalil bagi setiap sifat disebutkan? Dalil bagi sifat wujud adalah alam ini. Dalil bagi sifat qudrahnya Allah adalah alam ini. Dalil bagi sifat iradah Allah, alam ini. Itu dia panggil dalil yang ijmali, dalil yang umum. Yang itu fardu ain, wajib atas setiap orang kena belajar. Manakala kalau kita mendalami lagi dengan mengikut disiplin ilmu kalam, dia ada istilah-istilahnya tu. Macam contoh macam istilah apa? Kita bukan setakat kita belajar sifat-sifat Allah, kita tahu pula sifat Allah yang contoh macam qudrah. Apakah fungsi sifat qudrah bagi Allah Ta'ala? Apakah fungsi ataupun ta'alluqnya qudrah tu? Ta'alluq, bincang tentang ta'alluq, ada tanjizi, ada suluhi, macam-macam tu. Itu dipanggil istilah dalam perbahasan ilmu kalam. Jadi itu adalah level yang kedua. Yang kita sekarang ni yang sedang bicarakan ni, yang kitab yang kita baca ni adalah untuk level yang kedua tadi. Dan kemudian level yang ketiga ialah level dengan ilmu yang kita ada dalam ilmu akidah tu, kita boleh berbahas dengan golongan-golongan yang tidak sealiran dengan kita. Contoh macam boleh nak berbahas dengan dalil-dalil golongan Mu'tazilah. Dia ada rad, ada i'tirad, ada jawab, ada i'tirad, ada jawab, macam tu. Itu level yang ketiga. Yang itu tu fardu kifayah, yang itu tidak wajib kepada semua orang kerana ilmunya susah. Jadi ada tok-tok guru yang menguasai ilmu tersebut sudah memadai dah. Kalau kita ada kemusykilan ke apa ke, ataupun ada ajaran-ajaran yang sonsang, maka tok-tok guru ni lah menjawab apa ajaran tersebut, iktirad, memberi jawapan dan sebagainya. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey.
Seterusnya lagi, ada lebih kurang 10 minit lagi. Sempatkah kita nak baca sikit? Sempat kot kita baca sikit Ustaz. Ustaz Fazli boleh kot ya? Saya sebenarnya segan ni sebab Ustaz Fazli ada Tok-tok Guru semua alim ulama besar-besar ni. Tapi Ustaz Fazli kata nak suruh apa, yalah, nak asah balik ilmu akidah kita ni. Sebab kita nak mengajar di masjid surau, tak ramai orang yang boleh terima ilmu-ilmu macam ni kerana dia berat, ilmunya berat. Dia kena duduk dalam kelas-kelas yang khusus kan. Baik. Sekejap, dalam buka kitab. Baik. Jadi yang kita bacakan ini, Ummul Barahin ni adalah matan. Matan. Yang mana daripada matan ni lahirlah syarah-syarah yang banyak. Saya akan rujuk juga kepada beberapa syarah untuk memudahkan kefahaman kita. Tadi kita tidaklah bersandarkan kepada syarah. Kita akan sandar kepada matan sahaja. Sebab kita ada 10 sesi pertemuan. Kalau saya pergi kepada syarah, nanti takut panjang sangat. Jadi kita baca matan dan kita huraikan secara ringkas. Pada part-part yang perlu dihuraikan, mungkin kita tak faham, kita akan rujuk kepada syarah. InsyaAllah. Baik, jadi pada pagi ini kita ambil berkat sikit, kita baca matan. Mukaddimahnya, nanti perbahasannya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang esok insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah. I'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin. Al-wujuhu wal-istihalatu wal-jawazu. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه. Baik, tapi yang ni je pagi ni insyaAllah. Tuan kitab iaitu Al-Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumi masyaykhina fil darain amin, memuliakan dengan basmalah. Kenapa? Kerana mengambil keberkatan seperti mana para ulama bila mengarang kitab mereka, mereka memuliakan dengan bismillah. Kenapa? Kerana bersandarkan dengan hadis Nabi SAW, kullu amrin li balin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtar. Mana-mana amalan yang ada tujuan, ada maksud, kalau maksud yang baik, tujuan yang baik, tapi kalau tak dimulakan dengan bismillah, maka terputuslah keberkatannya. Maka dimulakan dengan bismillah. Dan juga kenapa? Kerana dia panggil apa? Iktibas, ya. Mengambil contoh dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran tu, surah-surah Al-Quran tu dimulakan dengan bismillah. Baik. Kemudian alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah. Kalau kita perhatikan di sini, Al-Imam Sanusi menyebutkan puji-pujian kepada Allah dengan pujian yang ringkas. Kadang-kadang kita baca setengah-setengah kitab tu, dia buat mukadimah panjang. Puji-pujian, sana kepada Allah tu panjang. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwirul layl wal nahar litakuna ayatan li'ulil qulub wal absar. Contohnya, dia panggil bara'atul istihlal. Dia bermadah, dia berapa, dia mukadimah. Itu contoh bagi orang yang nak mengarang kitab, kitab yang panjang. Adapun yang kita bacakan ini adalah matan. Sebab matan ni memang tujuannya untuk apa? Diringkaskan. Maka Imam Sanusi tidak memanjangkan mukadimah. Jadi oleh kerana yang kita bacakan ini adalah matan, maka pengarang mengikhtisar, dia meringkaskan pada mukadimahnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Puji-pujian yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdu, alif lam di situ menunjukkan kepada apa? Alif lam menunjukkan kepada jins. Mana segala jenis pujian adalah
kembali kepada Allah Ta'ala. Alif Lam itu menunjukkan kepada jins, segala jenis pujian. Mana puji-pujian ini, seperti mana dalam kitab-kitab ulama-ulama menyebutkan, puji-pujian ini terbahagi kepada empat. Empat jenis puji-pujian. Yang pertama, puji qadim bagi qadim, iaitu puji Allah Ta'ala bagi dirinya. Seperti mana kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Al-Fatihah. Allah Ta'ala yang kata tu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia memuji dirinya. Maka pujian itu kembali kepada Allah Ta'ala sendiri. Dan kemudian puji hadis bagi qadim. Mana puji-pujian makhluk kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan puji qadim bagi hadis. Ya. Puji Allah kepada makhluknya. Contoh macam Allah memuji hamba-hambanya. Allah memuji nabi-nabinya. Orang rasulnya. Memuji malaikatnya. Maka pujian Allah kepada hambanya itu juga adalah kembali kepada Allah. Kenapa? Kerana hakikat yang memberikan kemuliaan, kebaikan kepada hamba sehingga hamba itu dipuji. Yang memberikan itu adalah Allah. Maka pujian tersebut kembali kepada dirinya. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis. Contoh kita memuji sesama kita. Kita kata fulan bin fulan itu adalah orang alim. Fulan bin fulan itu baca Quran sedap. Fulan bin fulan itu hartanya banyak. Suka sedekah. Kita puji. Kan? Maka hakikatnya pujian tersebut kembali kepada Allah juga. Sebab apa? Allah Ta'ala lah yang memberikan apa namanya kelebihan dan nikmat tersebut. Itu secara ringkaslah. Alhamdulillah. Puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulullah. Dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, penghulu kami Rasulullah SAW. Kenapa apa namanya Imam Sanusi mendatangkan salawat? Ya, kerana keutamaan salawat Nabi SAW ini, zikir yang tak boleh. Kalau satu-satu majlis tu tidak disebutkan di dalamnya salawat atas Nabi SAW, maka majlis itu akan bangkit pada akhirat nanti sebagai membawa penyesalan. Orang yang duduk dalam majlis itu akan menyesal. Duk 5 jam, 6 jam, langsung tak ada sebut nama Nabi SAW, tak ada selawat atas Nabi, tak selawat walaupun sekali, maka majlis itu akan bangkit pada akhirat esok dalam ahli-ahlinya akan menyesal. Maka sebab itulah, dia datangkan selawat kepada Nabi SAW dan juga sebagai adab. Contoh macam kita berdoa. Kita doa, kalau tak ada sebut selawat atas Nabi, doa kita itu tidak akan diterima. Tak akan naik ke langit. Maka untuk nak mendapatkan keredaan Allah, untuk mendapat penerimaan Allah, diawali kitab matan ini dengan salam, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lepas tu adabnya, ya, kalau kita contoh kita baca kitab, kita baca kitab menuntut dengan tutup guru ke apa ke, kalau contohnya syekh tu suruh kita baca, jadi mukri, jadi tukang baca, jadi kita nak baca tu mesti mula dulu dengan Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Jangan terus kita baca qala al-muallifu, berkata apa namanya penyusun atau pengarang kitab ini rahimahullah ta'ala gini sekian. Jadi kita ni tidak beradab. Dulu waktu kami belajar, guru-guru kami dulu pesan macam tu. Contoh kan, guru dia mengajar di atas meja je, anak murid akan baca, okey, fulan bin fulan, kamu baca kitab. Pernah dulu Syekh Nuruddin tegur ya anak-anak murid yang disuruh baca kitab depan dia. Mereka baca terus dengan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini fulan bin fulan ini. Ya, Syekh pun tegur, kata mula baca bismillah dulu, kemudian puji kepada Allah, selawat atas Nabi secara ringkas, barulah qala al-muallifu, barulah kamu baca kata-kata pengarang. Jangan terus baca. Ya. Jadi kalau contohlah akan datang kita menadah kitab dengan tok-tok guru kita, maka adabnya ialah mulakan dengan basmalah, puji kepada Allah dan selawat secara ringkas. Baik. I'lam, ketahui olehmu. I'lam annal hukmal aqliya, ketahui olehmu bahawasanya. I'lam, ketahui olehmu. Siapa tu ditujukan khitab tu? Jadi kepada kita semualah, anak-anak murid yang mengaji kitab Al-Imam Sanusi ni. Dan juga khitab ni kepada semua orang yang mukallaf. I'lam, ketahui olehmu, annal hukm al-aqliyah, bahawasanya hukum akal itu, kenapa? Hukum ni dia ada hukum syarak dan ada hukum akal. Hukum syarak yang kita mengaji dalam fiqah tu, hukum syarak.
ahkamun ahkamus syar'i. Ada berapa hukum syarak? Ada 5. Kan? Wajib, sunat, harus, ya, makruh, haram. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, dia ada satu lagi. Dia panggil apa namanya? Apa? Wajib. Ya. Dia ada beza antara maaf, dia ada makruh, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ya. Itu hukum syarak. Adapun hukum akal, hukum akal dia ada 3 sahaja. Ya. Ketahui olehmu bahawasanya hukum akal itu, ya, terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, al-wujub. Ya. Al-wujub kita terjemahkan sebagai apa? Wajib. Yang kedua, al-istihanah. Ya. Mustahil. Dan yang ketiga, al-jawaz. Ya. Al-jawaz. Ini dinamakan sebagai hukum akal. 3. Wujud, istihalah dan jawaz. Okay. Falwajibu, dan perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu ialah apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Wajib-wajib dalam hukum akal ni, dia bukan macam wajib dalam hukum syarak. Wajib hukum syarak tu apa? Sesuatu perkara yang kalau kita buat, perintah Allah, yang kalau kita buat dapat pahala kalau tinggal berdosa, itu wajib dalam hukum syarak. Adapun wajib dalam hukum akal ni, dia kata apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak boleh ditasawur, yang tidak boleh digambarkan di dalam akal fikiran kita, akan ketiadaannya. Maknanya akal ni tak boleh nak menafikan ketiadaannya. Itu perkara yang wajib. Contoh kita kata, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Jadi kita kena akal kita ni tak boleh nak bayangkan bahawa Tuhan tu tiada. La yatasawwaru fil aqli adamu. Nak membayangkan dalam akal bahawa Tuhan tu tak ada, tu tak boleh. Sebab apa? Buktinya ni, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah ni dah ada. Sebab tu orang-orang, dia panggil apa? Orang-orang Arab Badui, mereka dulu boleh kenal Tuhan. Boleh kenal Tuhan. Mereka tahu bahawa Tuhan tu ada. Cuma mungkin cara-cara mereka menyembah Tuhan tu tak betul. Tuhan tu ada tapi dia tak dapat nak tengok, maka dia wujudkan rupa Tuhan, dia buat berhala gini-gini-gini. Ya, padahal dia yakin Tuhan tu ada. Sebab apa? Orang-orang yang hidup di padang pasir, Arab Badui ni semua, mereka melihat alam semula jadi ni secara apa? Secara apa? Apa gitu? Pemikiran yang tidak, yang tidak ada, tak rosak lah. Hidup di padang pasir, dia tak ada, mana dia tak bertemu dengan orang. Okay. Dia lalu dia tengok ada najis unta. Dia kata kalau ada najis unta, mesti ada untanya. Karena mana mungkin ada najis unta kalau unta tu tak ada. Ha, jadi contoh macam tu lah. Macam tu lah juga alam ini ada. Mana mungkin alam ni ada dengan sendiri. Ya. Mesti ada yang menciptakannya. Jadi tak boleh dibayangkan di dalam akal fikiran, tak ada Tuhan. Tak boleh. Itu maknanya wajib. Dan kemudian wal mustahilu, dan yang mustahil itu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak boleh dibayangkan di dalam akal fikiran kita akan keadaannya, adanya itu. Contoh apa? Contoh macam ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Akal kita tak boleh nak bayangkan ada Tuhan yang lain daripada Allah tu. Sebab apa? Kalau ada yang lain selain daripada Allah, mana ada berbilang-bilang Tuhan, nanti akan apa? Akan jadi musnahlah alam ni. Ya. Tuhan yang A nak buat macam ni, Tuhan yang B tak setuju, tak kena dengan kehendak dia, contohnya akan musnah. Law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Nanti kita akan bincangkan dalam bab sifat apa? Sifat wahdaniyah. Jadi mustahil tu sesuatu yang tidak boleh dibayangkan di dalam akal akan adanya. Wal jaizu, dan yang harus itu ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu. Dan harus itu ialah apa yang dibayangkan, dapat digambarkan di dalam akal fikiran kita, adanya dan tiadanya. Contohnya apa? Contohnya macam saya. Contohnya saya. Ha? Tuan-tuan atau sahabat-sahabat nak bayangkan saya ni ada pun boleh, nak bayang saya ni tak ada pun boleh. Ya?
Bukan saya ni wajib kena ada. Kalau saya tak ada, saya ni meninggal, hapus pun tak ada masalah. Akal tu boleh membayangkan, boleh. Tu secara ringkas, insyaAllah nanti pertemuan akan datang. Esok kita akan uraikan lagi, ya. Oleh kerana masa kita ni pun telah tamat, jadi kita berhenti situ dulu. Sekadar mukaddimahnya, akan datang kita akan baca wajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib atas setiap mukallaf pada syarak. Wajib ni apa? Wajib pada syarak pula. Dan kalau kita tak buat, berdosa kita. Apa dia? Untuk kita mengenal apakah yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan apakah yang mustahil dan apakah yang harus. Jadi yang ini kita akan baca esok insyaAllah. Untuk hari ini sekadar itu dulu. Sekiranya ada soalan-soalan nanti, kalau dalam setiap pertemuan kita kalau ada soalan nak tanya, boleh boleh utarakan. Kalau saya dapat jawab terus, kita jawab. Kalau tidak, saya simpan untuk pertemuan yang akan datang. Setiap persoalan tu kita akan cuba cari jawapan dia insyaAllah. Kerana soal apa namanya, miftahul faham, soalan-soalan tu menjadi kunci kepada kefahaman. Kita nak faham tu kena tanya, tak boleh biar dia bersimpul kusut macam tu, tak boleh. Okey, cukup sekadar tu insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya Fadil Ustaz Fazli dan sahabat-sahabat, ya, pelajar-pelajar Darul Quran. Kita bertemu lagi esok insyaAllah. Kitab ada? Semua ada kitab ke? Nak tanya. Semua ada ke PDF ni? Ada, Ustaz, ada. Ada, ya? Jadi insyaAllah boleh baca dulu, boleh tengok sikit dalam 2-3 perenggan. Esok mungkin anda nak minta siapa-siapa tolong baca. Kalau siapa dia volunteer nak baca, dia baca sendiri dulu, betulkan baris tu, betulkan baris semua. Esok boleh baca. Kita nak ambil berkat, ya, ambil berkat. Pakat-pakat, saya baca sikit, sahabat-sahabat baca sikit. Ini bukan mengajar sangat ni, ini sebagai kata muzakarah je, kita bincang-bincang je. Kita bincang-bincang, mudah-mudahan hasil kita berbicara tentang ilmu tauhid ni makin menambahkan keyakinan kita, iman kita kepada Allah Ta'ala insyaAllah. Okay, Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya serah semula kepada pengacara majlis insyaAllah. Jazakumullah khairan kathir. Jazakumullah khairan jazak. Diucapkan kepada Al-Fadir Ustaz Mikat atas perkongsian sebentar tadi. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada esok hari pada waktu yang sama dan juga menggunakan media Google Meet insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-A'raf. Subhanallah. Majlis bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.